Sementara itu, Suruhanjaya Persaingan Malaysia akan menumpukan perhatian dan usaha untuk memantau industri simen secara konsisten bagi menyokong inisiatif kerajaan dalam melindungi pengguna. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya, Iskandar Ismail memberitahu, KPDN HEP telah mengadakan pertemuan dengan pemain-pemain industri simen semalam. Pihaknya sedang bekerjasama rapat dengan kementerian tersebut untuk memberikan input dan akan menilai perkara ini di bawah peruntukan Akta Persaingan 2010 jika perlu.